Timnas Indonesia akan melawan Irak, 16-11, hingga Filipina, 21-11, pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di periode FIFA Matchday November kali ini. Dua pertandingan tersebut dapat dimanfaatkan tim Merah Putih untuk mengeruk poin tinggi di ranking FIFA. Jika anak asuh dari Shin Tae-yong memenangi dua laga, maka mimpi melewati ranking FIFA Malaysia merupakan hal yang realistis. Diketahui, saat ini Harimau Malaya berada di peringkat 137. Sedangkan Timnas Indonesia terpaut lumayan jauh di posisi 145 ranking FIFA. Kalkulasi ranking FIFA Timnas Indonesia. Hal yang membuat Timnas Indonesia mampu melewati Malaysia ialah bobot lawan yang bakal dihadapi skuad Garuda. Pasalnya perolehan poin tambahan ditentukan oleh ranking masing-masing negara yang bakal bertanding. Tim yang memiliki ranking FIFA lebih rendah sebelum pertandingan, bisa mendapatkan tambahan poin lebih banyak ketika memenangkan pertandingan. Itupun yang bakal diterima Timnas Indonesia, jika mampu memenangkan dua pertandingan ke depan. Diketahui, baik Irak dan Filipina memiliki ranking lebih baik ketimbang Timnas Indonesia.